Review Mustika Berkhodam untuk pelarisan dagang yang paling banyak dimarkan oleh klien-klien saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, salam sejahtera, semoga Anda semua senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan berkecukupan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jumpa lagi dengan saya, Bahram Doni. Ya, seperti yang saya katakan di awal video ya. Di kesempatan kali ini, saya akan mereview ya, salah satu sarana berkhodam yang memiliki tuah pelarisan. Dan sarana ini memang yang paling banyak ya dimarkan oleh klien saya. Ya, setiap ada klien yang mencari sarana berkhodam untuk melariskan dagangan, pasti sarana ini yang paling pertama saya sarankan. Nah, sarana yang saya maksudkan ini adalah Mustika Pesugihan Putih Berkhodam. Nah, untuk Anda yang sudah sering ya menonton video-video saya di channel ini, ya tentu sudah tahu ya, dan paham mengenai Mustika Pesugihan Putih ini. Nah, tapi untuk Anda yang baru pertama kali ya menonton video saya, mungkin belum tahu tentang apa itu Mustika Pesugihan Putih Berkhodam. Nah, Mustika Pesugihan Putih Berkhodam ini adalah salah satu sarana spiritual berkhodam yang memiliki tiga manfaat utama. Nah, yang pertama adalah yakni untuk pelarisan dagang, terus kemudian pelancar rezeki, dan untuk penangkal santet. Nah, apakah manfaat tiganya? Nah, apakah manfaatnya tiga saja, Bah? Tentu saja itu tadi manfaat utama. Sedangkan masih ada manfaat-manfaat yang lainnya. Nah, untuk wujud fisiknya seperti ini, saudaraku. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Secara fisik, Mustika ini berwarna merah kekuningan. Atau kebalikannya ya, kuning ke merahan. Ya, karena ini bukan benda bertuah penarikan ya, jadi jumlahnya ini tidak terbatas. Untuk khodamnya juga ya, khodam isian, bukan asli bawaan dari batu mustika ini. Nah, secara alami sebenarnya mustika ini sudah mengandung tuah, tapi saya proses lagi ya, menjadi sedemikian rupa sehingga tuahnya ini semakin kuat, dan ini bisa disesuaikan dengan hajat si pemahar nanti. Nah, untuk maharnya berapa, Bah? Untuk maharnya sendiri mulai Rp2.500.000. Nah, untuk Anda yang baru pertama kali memaharkan pada saya atau mahar kepada saya, maka saya anjurkan mahar yang Rp2.500.000 saja. Nah, tapi kalau Anda ini sudah pernah memahar kepada saya, ya, apapun yang pernah Anda mahar, maka silahkan. Ya, semisal Anda ingin apa namanya memahar Mustika Pesugihan Putih yang maharnya ini di atas Rp2.500.000, monggo. Nah, lalu apakah mustika ini ada efek sampingnya, Bah? Tidak ada, saudaraku. 100% aman. Nah, sebelum saya tutup, ya mungkin Anda ingin tahu ya, bagaimana cara penggunaannya. Nah, untuk tata cara penggunaannya cukup dijadikan sebagai ageman. Boleh dibawa kemana saja dan boleh juga disimpan di rumah atau di tempat usaha. Nah, tapi untuk detailnya nanti akan saya jelaskan di buku panduan
yang akan Anda dapatkan ketika memahar mustika pesugihan putih berkhatam ini. Dan terakhir, bagaimana cara memahar mustika pesugihan putih ini? Ya, untuk tata caranya, ya, Anda bisa datang langsung ke tempat alamat praktek saya, monggo. Atau Anda bisa juga memahar secara jarak jauh. Nah, untuk detailnya Anda juga bisa menghubungi nomor yang sudah saya sertakan di deskripsi video ini, monggo. Nah, saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan, ya. Semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Lalu jangan lupa Anda subscribe channel ini, karena masih banyak sekali video-video yang menarik yang saya ingin Anda lewatkan. Saya Bahram Doni, pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim.